dari sini mau trackpad itu. Oke, jadi langsung saja kita lanjut lah, lanjutkan lagi lah guys, jadi adventure. Gitu-gitu lah, touch. Gue udah tau. Sans, kemong kok ciki. Oke, buset, lu liat tuh di back room guys. Ngeri juga, touch. Satu, terus, wah, ini nih yang gue mau liat nih, Apple Veteran ya. Langsung saja kita gas kan. Terus gue mau bawa ini, aduh gimana ya, gue pengen bawa Among Us tapi ini gimana ya, Among Us atau Hernandez nih guys. Sebentar kita lihat dulu almanak nih. Hernandez 30 damage, ini 40 damage gitu ya. Kayaknya lebih enak Hernandez deh. Kenapa namanya Hernandez coba? Aneh banget kan, skoker chicks. Oke kita pakai itu aja, pakai pumpkin dan kita pakai apa ini bagus dipakai ini? Ya iyalah. Cuma mereka 300 yang sangat-sangat tidak ngotak gitu. Wih, apa? Ini apa nih guys? Itu pot tapi kok begitu? Kok kor cici? Sebentar, kok kamera gua ini ya? Muka gua loyo banget itu. Oke guys, ya. Oke dah. Resume game. Langsung aja kita pasang. Mixernya begitu ya. Oke. Tidak ada backsound awalnya guys. Tidak ada backsound originalnya ya. Oke. Dan ternyata lu lihat tuh badge cost tuh nggak ada mat ininya lo. Apa sih? Mata yang hitamnya itu guys. Pola bola matanya gitu. Pola mata apa? Lah itu ah. Alah dimakan dong. Alah su, tidak jadi di atas Hernandez guys. Sudahlah, aduh jangan guys. Jangan. Musiknya juga agak-agak lain gitu ya. Ada Hernandez, kita pakai itu. Ini. Oke. Salah tadi. Maaf guys ya. Gue pengen lihat nih. Apa namanya nih? Iya, Apple Veteran ya. Cucut. Oke, kita pin dulu cepatlah. Di mana dia? Di bawah ya. Terus di atas juga. Kita kasih aja dia bad gaming gitu, large bad squash gaming. Pokoknya begitulah. Oke, kita pungutin semua dulu. Sebenarnya ini Nokia Sans ini nggak jadi gak guna guys, karena di sini gitu ya. Gue taruh aja di situ dulu ya. Oke, nice banget large. Gue taruh aja di sini dulu Nokia Sans gaming kan. Karena di sini gue mau double dulu nih matahari nih, belum nih. Ya dibawa yang speaker nggak kena loh. Astaga datang di sisi. Mari kita lihat nih guys kekuatan. Wih, masuk ke dalam kotak guys. Wih di jadi ini. Gue jadi ingat di Plants vs Zombie. 2 pack Dark Age ya, yang dimana ini apel mortarnya itu harganya 230 dan dia tuh dia apel mortar ya namanya ya, apel mortar dan dia berwarna merah. Kalau ini apa nih? Apel veteran ya. Oke, apel veteran, apel mortar dia itu. Jadi kalau dia ngelemparin musuh itu musuhnya nge-freeze gitu loh. Tapi ya tidak seperti di versi Android-nya ya. Kalau di versi Android-nya itu kan bisa 3 arah gitu kan. Nah, kalau ini tuh kalau di versi Dark Age-nya itu cuma 1 arah dan cuman apa damage-nya kecil terus dia itu bisa nge-freeze musuh gitu lah. Tapi single target enggak area ya. Oh, that's really great lah ini. Oke. Coba kita taruh di atas ya. Oke, ya taruh dulu di atas guys. Pumpkin taruh dulu di sini, pumpkin nih untuk pelindung-pelindung aja lah ya. Enggak bisa meledak guys. Alah percuma. Udah kita jalan. Oke, kita pasang lagi apel veteran itu. Apakah damage apel veterannya bagus? Kayaknya tidak deh guys. Iya, damage apel veterannya mirip sama damage ini guys. Bentar, gue view almanak dulu. Hah? Damage-nya 75 damage, tapi kok musuhnya nggak cepat mati? Alah, ini bohong nih. Ini gue sudah menduga guys, pasti tipe lagi nih. Tipe lah ini guys. Tidak mungkin lah. Alah, kecuri lah itu.
apa dia bilang? I'm a spider. Ya memang spider. Ya memang si ban zombie itu memang ya kayak spider gitu guys ya. Tiba-tiba dari atas gitu lodge. Tuh damage-nya enggak ada guys tuh. Apa damage itu? Oh, oke. Okay. Dan firing emang firing speed-nya lambat kah ini? Oh, the range low, but very slow. Dari mana ini flash? Ini fast ini. Tuh, fast dia guys kan. Ah, tipu lah guys. Enggak ada, damage-nya kecil. Oh, enggak juga. Oh, damage-nya. Damage-nya gimana bisa terbesar nih? Kita taruh aja di sini dulu ya pumpkin sama Hernandez nih. Oh, damage-nya lumayan. Oh, damage-nya oke, kalau damage-nya benar guys ya 75 kayaknya sih. Pokoknya damage-nya lumayan besar guys ya. Maksudnya tidak seperti di originalnya gitu. Kan kalau originalnya kan ini kan call gitu kan, yang dimana call itu damage-nya normal guys. Tapi kalau ini tuh apel mortar itu damage-nya itu ya kalau kita tidak bisa mengambil di versi Android-nya sih, karena Android-nya itu bisa di-upgrade guys ya. Bisa di-upgrade dia ada sistem level kalau di versi Android itu yang Plants vs Zombie 2 ya. Kita ambil aja yang di versi original. Kalau di versi originalnya itu yang Plants vs Zombie yang ada di Steam, itu tuh damage-nya normal gitu loh. Jadi ya kayak pea shooter pada umumnya guys, call ya, yang dimana apel veteran menggantikan dia gitu. Seperti itulah ya. Tapi damage-nya lumayan sakit. Beda sih. Aduh, tiba-tiba tadi tuh kena itu lodge. Oke. Kita resume lagi. Kita pakai aja Hernandez guys ya. Gue lebih suka Hernandez ya dibanding Among Us guys. Among Us itu apa terlalu rame dia. Terlalu rame guys. Bagi saya sih kurang sih. Main aja udah cukup lah. Nah, bisa nembak terus kan. Dan dia sementara nembak sementara berkedip. Nyom 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 nyom. Kokora cici gitu loh. Alah. Buat sih oke lah. Damage-nya lumayan, iya nggak sih guys? Iya, damage-nya mirip Kernel Paul kali ya. Yang dimana Kernel Paul itu tuh dia light gitu ya damage-nya guys. Ya nggak di bawah normal lah intinya gitu. Kayaknya sih, tapi ini kayaknya lebih ke normal aja atau mungkin lebih high dikit atau gimana nih? Loh, mana? Oh masih ada kamu? Mana dancing lah? Cepetlah. Coba. Apakah cepat mati guys? Ya, gak hancur-hancur loh. Baru hancur guys. Damage-nya. Oh, damage-nya. Oh, damage-nya like. Ya. Damage-nya. Seharusnya itu udah mati tadi. Ah, seharusnya udah mati. Baru mati loh. Astaga guys. Aduh. Ya, damage-nya like ya. Bukan 75 damage. Bohong itu. Tipo guys.